Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Revo Furkhoni. Saya dari program keahlian farmasi. Hobi saya adalah bermain basket. Motivasi saya untuk mengikuti Putra Bakti Wiata tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sedikit menghibur kalian. Saya suka nonton film horor, tapi adegan film horor itu biasa. Misalnya, ada setan muncul di belakang, terus teman kita dari depan ngasih tahu, ada setan, teman kita kabur. Nah, ini kan adegannya biasa. Saya ingin bikin adegan film horor yang gak biasa. Misalnya, kita berdiri di sini, terus teman kita ada di belakang kita, terus setannya muncul dari depan, otomatis kita berdua takut ya. Terus setannya bilang, ada teman kamu, setannya kabur. Saya memang tidak bisa berenang, kalau mau berenang pasti tenggelam. Pernah berenang pakai ban, tetap tenggelam. Ternyata bannya masih ada peleknya. Sekian untuk saya, terima kasih. Maafinnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ketopani dari bidang keahlian farmasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sebuah penyakit, yaitu penyakit asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Asma dapat diderita oleh semua golongan, baik golongan tua maupun golongan muda. Pengobatan asma dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. Tujuannya adalah untuk meredakan gejala asma, mencegah kekambuhan gejala, serta mengurangi pembekakan dan penyempitan pada saluran pernafasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya sebagai Putra Bakti Wiata tahun 2023 dengan cara like, share, komen di channel YouTube IIK Bakti Wiata. Terima kasih atas dukungannya.